Ini untuk bedah rumah gimana Pak perkembangannya Pak? Dan katanya cuma beberapa daerah ya Pak ya yang aktif untuk menyampaikan usulan Rutilahu ini Pak. Untuk progres bedah rumah itu ada dua, ini kan dua sumber dana APBN juga ada terbagi menjadi dua. Untuk BSPS sendiri, bantuan stimulan perumahan swadaya itu mencapai 95% secara keseluruhan untuk tahun ini, untuk 705 unit. Untuk DAK, dana alokasi khusus untuk rumah swadaya, itu dari 142, itu progres sudah mencapai 5%. Kendalanya untuk usulan berikutnya adalah pendataan. Pendataan dari pihak kecamatan yang belum masuk, dan luasnya, banyaknya desa-desa yang bakal didata. Gitu. Pak, ada berapa kecamatan sudah Pak yang menyampaikan usulan data rumah tidak layak huni? Alhamdulillah untuk sementara ini ada 4 kecamatan. Martapura, Martapura Barat, terus sekarang Intan, dan Alu-Alu. Pak, harapannya apa nih Pak agar rumah tidak layak huni di Kota Banjar ini bisa lebih banyak diperbaiki gitu Pak? Harapannya agar pihak kecamatan khususnya dan lebih detailnya kepada pihak aparat desa, pembakalan dan lurah untuk segera mengupdate data rumah tidak layak huninya dan menyerahkannya ke dinas untuk update ke data ERTLH.